Salam AJS, Project Almunido AJS Steel. Di video kali ini saya menjawab pertanyaan dari akun Gondrong Aluminium dan Surya Sanjaya untuk pembuatan jendela vertikal. Oke, langsung aja kita mulai ya, dan kita jawab pertanyaan dari Surya Sanjaya dan Gondrong Aluminium. Ini saya perlihatkan dari hasil pengerjaan Aluminium AJS Steel untuk jendela vertikalnya seperti ini ya. Buat teman-teman jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, nanti insya Allah kita bantu jawab untuk pertanyaan teman-teman. Untuk jendela vertikal ini memang banyak sekali yang belum mengetahui ya untuk cara pengerjaannya dan bahan-bahannya. Oke, buat teman-teman yang belum like dan subscribe bisa langsung di subscribe channel Aluminium AJS Steel biar gak ketinggalan video-video update dari Aluminium AJS Steel. Nanti kita tampilkan juga ya beberapa video hasil pemasangan Aluminium AJS Steel. Contohnya seperti ini ya, pemasangan di rumah Ibu Citra di daerah Cakung menggunakan kusen Alexindo warna hitam ya. Untuk jendela vertikal sendiri bisa menggunakan bahan lainnya dan sejenisnya ya, seperti Forta dan Dacon bisa digunakan juga. Jika teman-teman masih ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya, nanti kita jawab pertanyaan dari teman-teman satu-satu ya. Salam AJS, Project Aluminium AJS Steel.